Cina yang nomor teratas hari Minggu. Enggak. Enggak lah. Sudah lun ribuan pelamar calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Aceh Barat Jumat menyerbu Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM di kabupaten setempat. Antrean panjang peserta CPNS itu untuk mensahkan nomor ujian untuk mengikuti ujian sistem CAT yang dimulai pada hari Sabtu 27 Oktober 2018. Pelamar CPNS di Aceh Barat berjumlah 3.219 orang dengan formasi dibuka 240 orang untuk jalur umum dan honorer. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi UNTV.